Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter mengguncang Meksiko. Beberapa jam setelah simulasi gempa di berbagai kota memperingati gempa kuat yang menewaskan ribuan warga Meksiko City pada 1985. Dalam pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB, Presiden AS Donald Trump mendesak reformasi PBB serta menyoroti sejumlah negara yang dipandang bermusuhan dengan AS, termasuk Korea Utara dan Iran. Jam malam diberlakukan di Kirkuk di tengah ketegangan menjelang referendum kemerdekaan Kurdistan Irak. Kirkuk berpenduduk Kurdi, Turkmen serta Arab dan termasuk wilayah yang disengketakan pemerintah otonom Kurdistan dengan pemerintah pusat di Baghdad. Aktivis Republik Ceko membakar 33 kg cula badak dan gading gajah sebagai protes terhadap lelang cula badak di Afrika Selatan. Sebagian cula dipotong sendiri dari badak di kebun binatang untuk mencegah perburuan liar seperti yang pernah terjadi di Prancis.